Komandan Lantamal 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Ivan Gatot Prijanto, dalam kunjungannya di kantor Wali Kota Kendari, menyatakan siap dalam membantu pengamanan pemilu serta jalur pendistribusian logistik. Ivan mengatakan, kami sudah akan membagi sektor dan kami selalu siap untuk mengamankan serta membantu mendistribusikan logistik. Saya berkesempatan untuk mengunjungi lanal saya yang ada di Kendari. Kebetulan tadi saya sudah menerima laporan komando dari Komandan Lanal kepada saya tentang pembangunan fasilitas yang ada, kemudian keamanan untuk daerah-daerah rawan sudah disampaikan kepada saya. Mengingat juga dalam waktu dekat dan ada pemilu, dan juga akan mendukung kegiatan itu termasuk pendistribusian. Dan itu kita sudah sampaikan pada saat kita di Makassar. Kita ada gubernur di sana juga, kita sampaikan bahwa saya sebagai Dan Lantamal 6 itu wilayah kerjanya sampai Palu, kemudian Mamuju, demikian. Pak, untuk rencana? Oh ya, jadi kita sudah akan dibagi sektor. Kita mempunyai beberapa unsur yang ada di Lanal sendiri, kemudian ada unsur gelar, yaitu di bawah naungan Gus Kamla sama Gus Purla. Dimana nanti memang kalau pemerintah daerah membutuhkan itu, kita akan segera akan menyiapkan itu dan akan mendistribusikan itu.